الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi kutuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan bagi segenap penerus risalahnya hingga yang mungkin amat. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan perayaan hari Idul Adha. Tentu kita umat muslim berbahagia pada hari ini, termasuk juga bagiannya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Kami DPC PKS Ciracas hari ini juga mengadakan perayaan pemotongan hewan kurban, yang pada kesempatan ini alhamdulillah DPC PKS Ciracas mengadakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Tentu ini adalah partisipasi dari seluruh kader, simpatisan, dan juga dari masyarakat umum. Kami ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah memberikan kepercayaannya untuk mengadakan pemotongan hewan kurbannya di DPC PKS Ciracas. Pada kesempatan ini kami lakukan pemotongan di dua titik. Yang pertama adalah di titik DPRA Kelapa Dua Wetan, tepatnya di Rumah Tahfiz Al-Amanah. Dan yang kedua adalah di kantor DPC Lama, tepatnya di DPRA PKS Ciracas, ya. Kami pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih, ya, pertama pada para anggota dewan kita yang telah memberikan hewan kurban yang untuk dipotong di DPC PKS Ciracas. Yang pertama adalah pada ucapan terima kasih pada Ibu Haja Anisgarwati yang telah menitipkan hewan kurbannya berupa 2 ekor kambing. Kemudian anggota dewan kita Ustaz Haji Karyati Sudiantoro yang telah menitipkan hewan kurbannya sebanyak 1 ekor sapi. Dan juga kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad Tamrin yang telah menitipkan 1 ekor sapi, ya, dan juga tambahan usaha beliau dari panitia DPW PKS DKI Jakarta. Juga sumbangan kambing dari para kader yang dan masyarakat yang menitipkan sejumlah 6 ekor kambing di satu titik di Kelapa Dua Wetan. Dan untuk titik kedua dilakukan di DPRA Ciracas. Kami mohon kepada Ketua DPRA Bapak Yopi untuk menyampaikan juga. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua DPRA PKS Ciracas mengucapkan terima kasih kepada para kader dan simpatisan anggota PKS Kelurahan Ciracas yang telah berpartisipasi menyerahkan hewan kurbannya berupa 4 ekor sapi dan juga 3 ekor kambing. Yang terdiri dari 2 ekor sapi itu adalah merupakan patungan beberapa kader dan juga simpatisan. Dan 2 sapi yang lainnya adalah sumbangan dari keluarga Bapak Bagus. Dari saya selaku Ketua DPR PKS Ciracas mengucapkan jazakumullah khairan katsir, semoga para pengkorban diberikan ganjaran pahala yang sebesarnya menjadi pemberat timbangan di yaumil kiamah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Yopi, Ketua DPR PKS Ciracas. Alhamdulillah, semoga perayaan Idul Adha pada kali ini bisa kita semua berbahagia, para kader, simpatisan, dan masyarakat. Tentu hewan kurban yang telah kita potong, kita distribusikan kepada kader, simpatisan, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Ciracas. Semoga semua berbahagia pada perayaan Idul Adha tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.